Benarkah ada hewan yang bisa mendengar azab kubur? Ya, benar. Ya, benarkah ada hewan yang bisa mendengar azab kubur? Benar. Ada beberapa hadis dalam masalah itu. Ya, ada beberapa hadis dalam masalah tersebut. Ntar saya bacakan beberapa hadisnya dalam masalah ini. Ya, di antaranya hadis Bara' bin Azib yang masyhur, yang panjang tentang azab kubur. Ya, di mana Nabi SAW mengabarkan bahwa seorang tatkala ditanya oleh malaikat, ya, Munkar dan Nakir, ya, tentang tiga pertanyaan, adapun seorang mukmin maka dia menjawabnya dengan benar, adapun orang kafir, orang munafik, maka dia tidak bisa menjawab, hanya mengatakan ha ha ha. Ya, dia tidak tahu. Akhirnya dipukul, ya, oleh malaikat dengan palu yang terbuat dari besi yang seandainya dipukulkan kepada gunung maka gunung akan rata menjadi debu, ya. Lalu, ya, fayasihu sayhatan yasma'uha man yali ghairus saqalain. Disebutkan dalam hadis tersebut, orang tersebut akhirnya teriak dengan keras, dengan sebuah teriakan yang didengar oleh orang-orang di sekitarnya, yang sekitarnya kecuali manusia dan jin. Jadi hewan bisa mendengar, ya, bisa mendengar. Dalam riwayat yang lain yang disahihkan oleh Syekhul Albani, Rasulullah SAW mengatakan, "Istaidu billah min adabil qabr, innahum yu'adzabuna fi kuburihim adaban tasma'uhul bahaim." Berlindunglah kalian dari azab kubur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mereka diazab di kuburan mereka dengan azab yang didengar oleh, ya, binatang-binatang. Demikian juga dalam riwayat At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekhul Albani, Rasulullah SAW mengatakan, "Innal mauta la yu'adzabuna fi kuburihim hatta innal bahaim latasma'u aswatahum." Ya, sesungguhnya orang-orang yang mati itu akan diadab di kuburan-kuburan mereka sampai-sampai binatang-binatang mendengar suara mereka. Ini menunjukkan bahwasanya binatang-binatang bisa mendengar, yakni binatang-binatang yang ada di sekitar kuburan tersebut, bukan yang jauh-jauh, ya, yang di sekitar, ya, area kuburan tersebut. Dan itu banyak kejadian-kejadian, ya, yang disebutkan oleh Nabi, demikian juga disebutkan oleh para ulama, ya, mereka pernah mendapati hal tersebut. Ada yang ketika berkuda, ya, kemudian kudanya tahu-tahu berhenti, ya, ternyata di situ ada kuburan, ya. Demikian juga ada hewan-hewan yang lain yang mereka terlihat panik, ya, ketika berada di area kuburan. Nah,